Jadi kalau di Solo itu kalau ada syukuran, terus kayak kelahiran anak, kenaikan pangkat, peresmian rumah atau apapun itu yang wujudnya syukur itu kayak gini. Ya. Oh, gitu. I love Indonesia. Yo, sing kurang apa ya, Bu? Wis kabeh ya? Wis. Selesai, Bu. Nggih. Wih, jodi. Ya, Mas Heri. Ini lagu kene. Piye anaknya sehat? Alhamdulillah sehat. Ibunya sehat? Sehat. Bayi ini berapa beratnya? 3,1. Wah, lemu ya. Iya. Susunya cocok. Bidadari. Cuma satu. Perempuan. Cuma satu yang gak sehat. Apa? Kantong. Kantong ya. Sesar, milihnya VIP lagi. Oh, waduh. Anaknya lima. Limo. Mantap. Gak apa-apa, banyak anak, banyak. Rezeki. Mantap. Hmm. Ini lagi pada ngapain, Bu? Nah, ini tradisi di Jawa. Khususnya warga Surakarta, Solo. Jadi kalau di Solo itu, kalau ada syukuran, terus kayak kelahiran anak, kenaikan pangkat, peresmian rumah atau apapun itu yang wujudnya syukur, itu kayak gini. Ya. Oh, gitu. Menunya apa aja? Nah, ini namanya bisa dijelaskan sama ini nih. Lek, monggo, ini apa sebenarnya? Ini kalau tradisinya namanya brokoan. Brokoan. Tapi menunya ini kalau setauku ini bancaan. Oh gitu. Iya, bancaan. Terdiri dari urap, terus ada kopior, telur sama jajanan pasar. Ini ngomong-ngomong kok di situ banyak anak kecil, ini anaknya sampean kabeh, Mas? Ayo geno nah. Wah. Ayo Mas Nuti. Ini anakku semua. Wah. Iya. Ini 1, 2, 3, 4, 5-nya yang itu. 5-nya yang dicantolkan tadi dari mulut. Enggak, masih dicantolkan di rumah sakit maksudnya. Karena harus 3 hari. Oh iya. Gampang diculik ini. Sini. Nah, ini Sanum. Ya ampun, masih kecil-kecil banget. Yang enggak mau yaudah, enggak apa-apa, enggak mau yaudah. Ini namanya siapa? Siapa? Sanum. Jadi kalau ini semua menunya udah jadi, nanti pemberitahuannya itu unik banget. Gimana itu? Khas, nanti lihat sendiri. Nanti, okay. Nanti kamu bantuin ya. Siap. Aku jamin, kamu cuma teriak 4-5 kali langsung, wah. Apalagi kamu nanti yang memberitahukan, wah cuma 4-5 kali teriakan semuanya pada datang. Tenang orang lagi, Bu. Alah. Dah, kamu nanti bantuin aja ya. Iya. Ayo. Aku bantuin apa nih? Bu, aku bisa bantuin apa nih? Nah, tahu nggak ini apa ini? Ini namanya kenikir. Ya. Oh ya, pinter. Aku yang ngene-ngene masak neng omahnya, Mama. Ini namanya kangkung. Perempuan sejati. Ini timun. Ush. Ini nanti prosesnya semuanya direbus setengah matang. Oh, ini setengah matang. Setengah matang ya? Tanpa bumbu apapun. Yang pakai bumbu itu cuman apa? Urapnya doang. Tapi setiap syukuran pasti menunya seperti ini. Iya, bancaan untuk menu bancaan kayak gini. Tuh, caranya tuh nanti. Oh. Nah, iya tuh urapnya tuh. Oh, dicampur ya. Iya. Pinter, wah pinter. Nah, yang aku bilang tadi, jadi gimana tuh? Semuanya ini direbus setengah matang, yang dibumbuin cuman bagian parutan kelapa muda. Oh. Nah, terus pakai sambalnya, perasanya tuh dari situ. Oh, jadi bumbunya cuman parutan kelapa itu aja ya? Ini wes enak banget, guys, gurih banget. Jos, wes tos, sak jos, iya sayang. Nih, ya mau sini. Bu
Bumbu kelapa menjadi bahan utama dalam bancakan. Setiap sayur yang tersedia akan dicampur dengan bumbu kelapa dan menjadi urap. Kemudian kita hias tumpeng dengan sayur yang sudah siap, supaya lebih cantik. Ini kan kacang panjangnya ada yang dipotong-potong, ada yang tetap panjang. Ini ada maknanya nggak sih, Bu? Ada. Nah, gimana itu? Biar umurnya panjang. Biar umurnya panjang. Iya, nggak cuma sekedar ditaruh gini aja, tapi ada maknanya. Selain itu apa lagi? Selain rasa syukur, ini ya memanjatkan doa biar anaknya sehat, rezekinya lancar. Pokoknya yang terbaik lah ya buat si dedek. Ya udah jadi, Jody. Nih. Mantep ya. Iya. Ini ditata dulu. Sini, Bu. Sini. Nah. Ini ibaratnya kita jualan ini. Oh, iya. Ibaratnya jualan tapi nggak bayar beneran pakai uang. Bayarnya pakai doa. Pakai doa. Itu tadi. Karena kan syukuran. Sini, yeah. Jody. Sekarang kita langsung bagi tugas. Ini kan udah rapi semua. Udah rapi semua. Biasanya yang punya hajatan itu yang melayani. Tapi kamu tak kasih kesempatan, kamu yang ngelayani. Okay. Aku yang woro-woro alias pemberitahuan. Bukan kesempatan, tugas. Ini tugas, okay, bener. Tugas. Oke, okay, berarti aku yang diwangi karo lelekku ya. Okay. Siap ya? Siap. Yuk, pasukan woro-woro pemberitahuan, yuk sama ayah, yuk. Bancaan, bancaan. Ayo. Bu, ini kan saya baru pertama kali. Iya. Boleh dikasih contoh dulu nggak? Nanti boleh. Takutnya salah. Oke, ya. Kasih telur, oh ya. Kasih buah satu. Oh, jadinya gini. Iya. Jadinya gini ya. Ya. Sehat semua ini sayur. Buah lagi. Sehat semua. Ini siap dibagiin berarti siap. Ini ya. Iya. Oke. Belum datang. Nanti kalau udah datang tinggal dikasihin. Ya, ya. Itu berarti sekarang kita mau persiapkan dulu nanti ya. Kan kita kalau bisa kita kasih doa dulu. Oh, dikasih doanya. Ya, dikasih doa dulu sama sayang kakungnya. Oh, oke. Berarti ini ya, portalnya sedikit-sedikit. Ya, sedikit. Yang penting rata penting ya, Bu ya. Sedikit. Oh, kacang panjang. Oke, terus ini? Ini kangkung, daun nikir. Nikir. Ini terus, toge. Togenya sedikit. Sama ini. Kacang panjangnya belum. Kacang panjangnya? Ini. Oh iya. Ini saking banyaknya sayurnya jadi bingung. Satu aja telurnya, nggak usah banyak-banyak. Oke, satu kasih aja buah. Sama buahnya. Iya. Ini boleh? Boleh. Oke, apa aja boleh. Kasih sini ya. Oke. Ternyata gampang ya, Bu. Kalau udah gampang. Mbak, ayo Bu, bacaan. Bacaan. Bacaan ayo, bacaan. Bacaan. Ayo sini, ayo kumpul bacaan yuk. Bacaan. 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 Bacaan.